Peguam kontroversi yang juga aktivis sosial Siti Kasim mendakwa satu objek disyaki bahan letupan diletakkan pada keretanya. Siti Kasim berkata objek tersebut dikesan oleh seorang mekanik ketika dia menghantar kereta jenis Toyota Celica miliknya untuk diselenggara di pusat servis dekat Jalan Makruf, Kuala Lumpur tengah hari Jumaat. Objek mencurigakan itu kelihatan seperti dua botol mineral yang diisi dengan bahan-bahan tertentu dan disangkut pada bahagian belakang tayar keretanya. Layari mstar.com.my untuk berita penuh.